Pasukan Merah Kawal Pancasila. Pasukan Merah Kawal Jokowi Satu Komando. Pasukan Merah Jaga Negeri. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Laporan Pangalanguk Jila, Pemimpin Besar Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajak, Bapak Agustinus. Dilanjutkan pembacaan pernyataan sikap PBBR oleh Pangalanguk Jila dan diikuti para peserta. Selamat siang semuanya. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Pasengat Kak Jubata. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo beserta jajarannya, Bapak Kapolri, Bapak Sekretaris Kabinet, juga yang saya hormati seluruh mangku-mangku kabupaten, provinsi, dan seluruh pasukan merah dan seluruh pengurus maupun itu penasihat-penasihat kita Bangkule Rajak yang hadir di tempat ini. Bahau Pembide Bahana merupakan acara adat yang sering dilakukan dengan maksud tujuan pertemuan besar antara masyarakat dengan rajanya, yaitu Pak Presiden kita. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan rangkaian kegiatan ritual adat sebagai bentuk rasa syukur, juga meminta keselamatan dan menjauhkan dari bencana. Gawai Bahau Pembide Bahana, TBBR yang diadakan tiap tahun, kali ini begitu luar biasa, berbeda karena kehadiran Presiden di tengah-tengah kita. Tareo! 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 Tariu Borneo Bangkule Rajak adalah salah satu organisasi masyarakat Dayak yang fokus dalam hal pelestarian budaya, juga berperan sebagai benteng pertahanan terakhir bagi masyarakat adat Dayak. Mengikuti perkembangan zaman saat ini, juga kemajuan teknologi yang luar biasa, kiranya negara dapat mengakomodir peningkatan SDM bagi anak-anak Dayak, khususnya di daerah-daerah pedalaman, agar mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di kota besar. Menuju pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, kelak kami Pasukan Merah TBBR memberikan dukungan penuh. Besar harapan kami IKN dapat berpengaruh besar terhadap pembangunan masyarakat Dayak, baik di kualitas sumber daya manusia, juga pembangunan infrastruktur. Bapak Presiden yang kami cintai, Bapak Kapolri, saya berharap kiranya bisa memberikan kuota khusus agar anak-anak Dayak dapat masuk pendidikan di TNI dan Polri dengan mudah. Kami rindu melihat jenderal-jenderal dari suku Dayak di masa depan. Akhir kata, kami seluruh pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajak mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Presiden Joko Widodo atas kehadirannya bersama kami di tempat ini. Sebuah kehormatan yang luar biasa yang tidak akan pernah kami lupakan. Tariu Borneo Bangkule Rajak, siap jaga Indonesia. Pasukan Merah, kawal Pancasila. Pasukan Merah, kawal Jokowi satu komando. Pasukan Merah, jaga negeri. Tariu! Pernyataan sikap Tariu Borneo Bangkule Rajak. Saya harap pasukan mengikuti apa yang saya katakan. Satu, mendukung penuh pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Dua, mendukung setiap kebijakan di masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Tiga, menjaga dan membela NKRI menuju Indonesia yang berharkat dan bermartabat. Dengan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Merdeka! Terima kasih, Pak Presiden.